Salam sejahtera pemirsa. Saya Muhammad Nizam Al-Farabi akan menyajikan berita bola terkini. Al Nassr kontra Inter Miami. Pemirsa, Inter Miami digilas oleh Al Nassr dengan skor 6-0 tanpa adanya sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Peluit panjang dibunyikan pertanda dimulainya pertandingan. Gol pertama dicetak oleh Otavinho melalui umpan Brozovic di menit ketiga. Lalu, gol kedua dicetak oleh Talisca melalui umpan Al-Aliwa di menit ke-10. 2 menit kemudian, Laporte mencetak gol luar biasa lebih dari setengah lapangan. Babak pertama pun usai dengan skor 3-0. Babak kedua dimulai. Talisca mencetak gol melalui penalti pada menit ke-51. Lalu, bola mati yang dimanfaatkan melalui sundulan Marat berhasil membuahkan gol bagi Al Nassr di menit ke-68. Kemudian, umpan terobosan Alex Telles dimanfaatkan dengan baik oleh Talisca sehingga membuahkan gol pada menit ke-73. Lalu, sang mega bintang Lionel Messi masuk menggantikan Campana pada menit ke-83. Dan wasit membunyikan peluit panjang pertandanya, pertandingan Al Nassr kontra Inter Miami telah berakhir dengan skor 6-0 pada kemenangan Al Nassr.